dalam sifatul safwah. Al-Imam Ibn Al-Jawzi dia cerita tentang riwayat Muhammad bin Munkadir. Muhammad bin Munkadir terkenal sebagai seorang salih. Saya cerita-cerita. Imam Malik kata kagum dengan salih. Muhammad bin Munkadir kata, dia di Masjid Nabi ada satu tiang yang mana tiap-tiap malam dia pergi duduk kat tiang tu. Bukan kita disuruh cari tiang, tapi setengah orang macam tu lah. Ada tempat yang dalam masjid dia suka duduk di situ. Tak salah apa. Kita minat tiang tertentu, kita rasa duduk rehat. Kita semayang pun kita pipi tengok-tengok Allah tiang kau ambil lah. Tapi tak boleh kita kata hambang kit, tiang ni aku dah booking lah. Tak boleh buat panggil macam tu. Muhammad bin Munkadir kata dia ada satu tiang yang dia duduk. Satu hari dia duduk di tiang dia tu, dia tengok satu orang mai semayang. Dia ada dua tudung, dia tudung badan dia satu, dia ikat kat kaki dia satu, dia punya apa, selendang dia tu sejuk kan. Nah, semayang tu dia buka satu, dia letak kat kaki dia, kemudian dia solat. Masa musim tu, kata Muhammad Munkadir, masa musim tu ialah musim kemarau. Musim kemarau yang mana orang Madinah dah setahun kemarau. Keluar pergi semayang istisqa dan hujan tak main-main. Dia ni mai, pas semayang dia doa. Dia kata, ya Allah, penduduk Madinah telah keluar beristisqa tapi kau tak turunkan hujan. Aku bersumpah dengan namamu, kau kena bagi turun hujan. Tolonglah bagi turun hujan. Bahasa tu nampak macam aqsimu alaik, dia kata, aku bersumpah padamu, kau patut turunkan hujan. Muhammad Munkadir kata, duk dengar belakang dia ni gila kot. Majnun, dia kata. Kata Muhammad Munkadir, dia tak dan letak tangan dia daripada doa. Aku dengar guruh di langit. Kemudian dia duduk sekejap, dia letak tangan dia, habis guruh dan hujan mula turun renyai-renyai. Kemudian aku mendengar dia memuji Allah Azza wa Jal dengan satu pujian yang aku tak pernah dengar siapa puji. Kemudian dia merintih, dia kata, ya Allah, siapalah aku ni? Aku minta kau bagi, namun aku berlindung dengan segala pujian, segala pujian. Aku berlindung dengan segala wa'udzubu bil hamd. Aku berlindung dengan pujian kepadamu. Muhammad bin Munkadir kata, aku mula teringat nak balik rumah sehujan. Tapi aku tunggu saat. Aku tengok dia mai balik, dia solat. Dia solat, dia solat. Sehingga apabila hampir masuk subuh, dia witir satu rakaat. Kemudian dia semayang dua rakaat sunat qabliyah sebelum subuh, sunat subuh. Kemudian dia semayang berjamaah di masjid, semayang subuh. Kemudian lepas bagi salam, aku tengok dia masuk ke orang ramai, dia ikut, aku pun pergi cari dia. Tak ada. Dia pergi mana, aku tak tahu. Ramai, campur orang ramai lah. Aku tak tahu dia depan. Malam besok, aku tunggu dia. Aku pergi balik tempat duduk aku. Aku tengok dia mai lagi. Dan dia solat macam semalam malam sebelum tu. Solat macam biasa. Lepas pada tu, aku tengok lepas subuh, aku duduk tengok dia. Aku ikut dia. Aku ikut sehingga mata aku tahu kat mana rumah dia. Lepas tu aku balik ke masjid. Lepas waktu siang sikit, aku pun pergi kat dia. Aku tengok dia kerja jahit kasut. Aku pergi, aku bagi salam, dia kenal aku. Dia kata, apa aku boleh tolong? Syekh, mau aku tolong jahit khuf kau ke? Apa kau mau aku tolong? Dia kata, tak nak. Mamat memang kadir tanya dia, kau kah orang yang doa malam kemarin? Dia marah. Apa kaitan kau dengan orang tu? Kau tak ada kena-mengena untuk kau tanya hal ni. Jadi dia tak mau. Lepas bila dia kata macam tu, dia kata, aku tak mau. Minta tolong beredar daripada tempat tu. Mengkadir pun beredar. Dia tunggu di tempat dia. Pada hari yang ketiga, lelaki ni tak datang. Duk besok, dia pergi balik rumah tu. Dia tanya kawan ni, dia tanya orang yang ada di rumah tu juga. Dia kata, mana dia ni? Dia kata, aku nak tanya kau apa berlaku antara kau dengan dia. Kenapa? Lepas kau jumpa dia, dia ambil semua kain selendang dia ni, dia impun semua barang-barang menegak dia, dia bubuh, dia ikat, dia tanggung, dia belah pergi. Muhammad bin Munkadir kata, aku cari bagi setiap rumah Madinah.
aku dah tak jumpa dia ni. Ibn Jauzi sebut tentang dalam Sifatul Safwa, nak cerita tentang ikhlas dan salehnya sebahagian nama Allah.